jadi budak dasar orang baik, maka ketahuan istana. Ini orang yang cerdas, bisa memprediksi, punya persepsi yang bagus, ini nanti akan begini, ahli ekonom. Dia ahli bagaimana merancang plan planning yang akan datang. Maka ketahuan istana, maka Nabi Yusuf diambil. Kita tidak diperintah untuk meminta-minta. Kita diperintah untuk mencari dan memberi, bukan meminta. Jadi jangan pernah ragu ke pasar, ke toko, pabrik, jadi office boy, jadi pesuruh. Itu disuruh dan itu jadi ibadah dan amal soleh. Sekarang mikir. Berbahaya. Rupanya takulul kalimah salam tergir hayati. Atau kalimat yang menyebabkan kita merubah dalam hidup kita. Fadukhulu fil Islam bi kalimat. Adukhulu fil Islam bi kalimat. La ilaha illallah. Dan Islam masuk dalam kita dengan jumlah kalimat. Wal khuruju min ad-din bi kalimat. Law qulta la ilaha. Dan kita keluar dari Islam pun dengan kalimat kita mengatakan tidak beriman kepada Allah. Fal kalimatu laha maqamun fil Islam. Maka sebuah kalimat ada suatu hal dalam Islam yang memiliki kedudukan. Inna anzalnahu kana min al-jaiz an yaqul. Dilancarkan dan dimudahkan. Lebih jauh daripada itu, bahwa usaha ini memiliki usaha yang menjadikan pemilik usaha ini sebagai golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, yadul ulia khairun min yadis sufulah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Ini usaha bukan untuk memperkaya diri, tapi ketika berhasil adalah untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Ini yang akan kita doakan. Subhanahu wa ta'ala, ini masih ada beberapa hari, masih ada beberapa kesempatan lagi, masih ada beberapa malam yang di akhirnya Allah katakan dengan kata Nabi Muhammad, akhir Ramadan, akhir awakhir, 10 malam terakhir bulan suci Ramadan adalah pembebasan. Amin Allahumma, amin Allahumma,
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sekarang Salmi Berkah Mobilindo buka cabang baru. Kapasitasnya lebih besar sehingga teman-teman bisa memilih mobil lebih banyak. Dan bukan cuma itu, pilihan mobilnya dibiayai dengan pembiayaan syar'i, itu yang nomor satu. Yang kedua, Salmi Tour sudah hadir di Indonesia. Siap-siap, semua orang bisa berangkat umroh dengan layanan yang berkah, murah, dan pastinya aman dan amanah. Mudah-mudahan Bang Nu ya dan Teh Gita dan keluarga besar Salmi Berkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan berkah, rahmat dan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan kepada kita semuanya Allah Subhanahu wa taala izinkan berangkat umroh sekeluarga bersama Salmi Tour ya. Yuk, mudah-mudahan saya bisa ikut membimbing teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.